Kalau you tak bertindak, kita akan bertindak, kita akan adakan demonstrasi besar-besaran di SUK dan juga di Immigration Negeri Selangor. Baru-baru ini, Nabikan Kebangsaan diketuai oleh ketua aktivisnya Datuk Dr. Kalavana melakukan tinjauan di Mentari Court yang sebelum itu dilaporkan sebagai lubuk warga asing berniaga. Difahamkan premis perniagaan yang dibuka oleh warga asing tersebut merupakan unit kediaman dan ini memberikan satu saingan kepada peniaga tempatan yang berniaga di lokasi sebenar. Menurut aktivis itu, peniaga tempatan terpaksa membayar sewa sekitar RM3,500 sehingga RM4,000 sebulan, manakala peniaga warga asing hanya membayar sewa pada kadar RM1,000 sebulan. Dalam rakaman video terjahan yang dibuat, Datuk Dr. Kalavana juga bersedia untuk bertemu dengan Datuk Bandar Petaling Jaya, seterusnya memberikan bayangan akan mengadakan himpunan besar-besaran di hadapan pejabat SUK dan pejabat Immigration Selangor jika masalah itu tidak ditangani dengan segera. Sementara itu, sewaktu siri tinjauan dilakukan, didapati kebanyakan premis warga asing telah ditutup dan kemungkinan terdapat kebocoran maklumat mengenai terjahan yang dibuat. Kalau you tak bertindak, kita akan bertindak, kita akan adakan demonstrasi besar-besaran di SUK dan juga di Immigration Negeri Selangor. Ini Datuk Dr. Kalavana mencabar kepada mereka bertindak segera. Dulu saya biasa kata mereka bermaharaja lela. Bukan bermaharaja lela. Mereka bermaharaja gila. Itulah rumah-rumah pangsa di mana hari ini kita tahu bahawa mereka mengadakan perniagaan runcit persolekan. Oleh kerana mereka tahu hari ini kita akan datang, sumber-sumber yang kuat kepada mereka mendapati bahawa kita akan terjah, maka hari ini mereka, setengah daripada mereka didapati telah menutup kedai-kedai perniagaan mereka yang dibuatkan dalam kediaman. Ini pula adalah persolekan. Ini pula pegawai penjawat awam tidur ke? Satu soalan yang kita harus tahu. Sepatutnya ahli parlimen, pegawai daerah, YDP Majlis Perbandaran, Bandaraya, mereka harus menyuara, mengambil tindakan. Ini ada pula Perbadanan Pengurusan Mentari Court. Ground floor dia ada pejabat di sini. Jom kita masuk dalam, kita jenguk, tanya apa dia berkata. Baik. Hello. Hello. Apa khabar? Ini pengurusan untuk ni JMB. JMB. Siapa ada? Ada. Sekarang berada di Perbadanan Pengurusan Mentari Court. Kita tanya kepada mereka, apakah yang menghalang mereka mengambil tindakan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan di kediaman? Okey, oleh kerana kita tak boleh tunggu lama, depa tamu datang, kita beredar perbalan ya. Okey. Sini sewa berapa pembayar? Mula-mula. Ha. Ada 38, ada 3 tengah, ada 4. Tapi mereka buat perniagaan di rumah, pasal apa you orang tak komplain kepada JMB ke? Oh, JMB tak payah, tak salah. Apa tu? Tak kata lagu rumah. Aha. JMB langsung tak bertindak. Tapi ini adalah saingan untuk you orang kan? Kalau kita ni kan, macam kalau FPJ ke apa kan, dia marah kan. Kalau tu letak barang di pos pun tak. Ha, sana dia marah. Tengok macam ni ya. Peniaga tempatan berniaga di luar, Majlis Perbandaran PBT ya, mereka merampas bagi notis. Ini pula depa berniaga dalam rumah. Dia cukup pakai kuasa dia. Dia kata dia nak challenge siapalah. Mungkin kita tahu latar belakang dia, siapa yang ada di belakang. Dia mencabar kerajaan. Dia mencabar rakyat Malaysia. Okay. Tengok dia warga Malaysia. Dia berniaga kan, lebih kurang sewa yang dia bayar, RM6,000 dia kata lebih kurang lah. Ini kedai runcit. Ini adalah tempat ruang yang dikhaskan untuk berniaga. Mereka buat berniaga di rumah. Dia bayar sewa hanya RM1,000. Kedai runcit. Ini yang isu yang amat besar di Selangor. Kita mahu pihak berkuasa tempatan, Polisi Raja Malaysia, Immigration, Majlis Bandar Raya,
Petaling Jaya dan juga Majlis Perbandaran mana-mana Subang Jaya ke apa, mereka bertindak. YDP harus bangun daripada tidur. Memang Menteri Besar sendiri tengok dengan teliti. Dalam Dewan Perundangan harus bertindak. Mengambil tindakan tegas, menyaran pegawai perkuasa, penjawat awam bertindak dengan segeranya. Serbu kawasan ini. Pagi hari kami hari ini, di bawah pengelolaan saya, Datuk Dr. Kalewanar, menyaran dan juga menyeru pihak berkuasa tempatan bertindak segera. Bertindak, bertindak. Bertindak, bertindak. Dengan segera. Dengan segera. Demi, demi. Demi, demi. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Kami, kami. Kami, kami. Tidak mau. Tidak mau. Warga asing. Warga asing. Bermaharaja gila. Bermaharaja gila. Dalam bumi kita. Dalam bumi kita. Undur, undur. Undur, undur. Warga asing. Warga asing. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Mencabar. Mencabar. Martabat. Martabat. Negara. Negara. Dan rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Okey. Okey. Ini kita tarik kod dengan ada tu betul-betul ada. Di mentari kod. Hello, kena kelengah. Nolala. Tidak okey dah. Baik, okey. Okey, baik. Cari. Di Sungai Buloh, Sungai Buloh. Dia cakap Sungai Buloh, mungkin next time pun. Ah, next time. Oh, itu kawasan besar lah. Kampung perkampungan Bangla. Kita tahu ada banyak perkampungan lah. Ada banyak perkampungan warga asing. Negara kita berdaulat. Setiap negeri mempunyai Duli Yang Maha Mulia Sultan dan juga Yang Dipertua. Tetapi undang-undang hanya untuk rakyat Malaysia ke? Macam mana undang-undang tidak diberkuat kuasa terhadap warga asing yang bermaharaja gila? Kenapa? Soal ini-ini sajalah. Kami bukan datang, kami tidak puas, apa ni, tidak mempunyai kuasa untuk berteras. Tapi kami mempunyai kuasa mutlak di dalam perundangan, perlembagaan, persekutuan untuk menyuara. Bila kita berjuara, bila video ini viral, saya mahu supaya setiap penjawat awam tepuk dada, tanyalah selera, dia pun nyanyikan lagu Negaraku Tanah Tumpahnya Daraku. Betul, betul. Rukun rukun negara dia junjung, daulat dia junjung, agung dia junjung. Tetapi adakah dia jalankan kerja dia, tugas dia? Jangan tutup mata pakai uniform buat tatau saja. Ha? Tanyalah diri sendiri. Ini adalah negara kita. Kalau biar macam ini, hancurlah. Myanmar hari ini dah mencabar. Pakistan mencabar. Semua pun mencabar kita. Mereka tengok, apalah Malaysia, semua boleh buatlah. Kita boleh buat maharaja gila. Maka saya meminta jasa baik budi bicara segala semua penjawat awam, termasuk DO. Pegawai DO, pegawai daerah, dia berkuasa tahu. Tapi dalam negara ini, saya tak tahu pegawai daerah, dia tahu apa kuasa dia ke? Dia second class majestic. Dia mempunyai kuasa mutlak. Bila masa darurat, dia boleh bertindak. Dan juga bila bukan masa darurat pun, dia berkuasa bertindak. Ini pula pegawai daerah, saya pun tak tahu lah. Sebab mangkuk duduk dalam aircon, buatlah kerja. Kami menyeru. Saya hari ini di, ini negara saya. Besok mungkin saya mati. Tapi jasad saya di sini juga. Saya memohonlah. Semua harus tahu, kita harus patriotik terhadap negara kita. Sekian. Tadi kita masuk pejabat JMB, dia tak mau keluar. Tak mau. Dia tak mau keluar. Kita nak datang sana, kita nak tanya kepada mereka. Kak, datang sini. Apa? Kita tadi nak tanya kepada dia orang, apakah tindakan JMB? Dia langsung tidak mau keluar. Ini menunjukkan mereka mempunyai keberatan. Kalau ada kebenaran, dia mesti tampil keluar. Tampil, tunjuk kita tindakan. Okey, apa tindakan? Kita sewa RM4,000. Kalau RM4,000 kita sewa, satu letak dulu kan, dulu-dulu, management dulu, okey lah, ini yang sekarang, yang terbaru. Kalau kita letak sini, roti, rak-roti pun dihalau. Tengok, ini adalah keresahan rakyat Malaysia. RM4,000 kita sewa, tapi rumah yang disewa buat kedai itu RM300. Senang saja. Macam mana? Okay. Tapi bila kita tanya dengan JMB, JMB ada 7 surat yang mereka sudah buat aduan dengan COB dan juga majlis. Tapi katanya
daripada sana tak ada orang datang ambil tindakan. Bila datang mereka bagi compound, compound tu lepas tu mereka bayar dengan kadar apa diskaun. So esok dia buka balik. So dia tak ada end untuk benda ni. Sebab tu kita pun, saya pun memang selalu fight untuk ni dalam saya punya group, tapi sampai sekarang tak ada orang. So ini saya rasa nasib baiklah puan, ada banyak yang komplain kepada kami. Dia kata Datuk turunlah kawasan ni, maka hari ini kita datang. Kita dengan sekeras-kerasnya membantah. Kalau kita tuju pada KMB lah, pasal kita kenapa tak boleh letak barang di sini, di sini kita sewa 4,000 kedai. Oh, yang ambil FPJ tak barang dilakukan. Tapi FPJ mari kalau kita tanya, mana dia tahu? Ini kan dalam ni. Itu tugas beliau, macam mana dia boleh menafikan, mana dia tahu? Benda yang buat secara, itu apa? Haram lah. Haram tu dia run support pula. Tapi kita buat secara sah. Ada license, kita kena saman pula. Saya pun tak tahu macam mana dia. Okey, saya harap saya akan berjumpa dengan Datuk Bandar dalam masa yang singkat. Minggu depan juga saya harus jumpa dengan dia. Tanya kenapa ini. Dan saya juga secara bagi pihak NGO, kita akan bergabung dengan lebih banyak NGO, akan menyuarakan hal di isu di Mentari Court. Kita mahu perkara ini diselesaikan habis-habisan. Itu yang kita mahu. Kita tidak mahu mereka berbaharaja lela di sinilah. Rakyat Malaysia merana. Mereka berbaharaja lela, bayar 300 boleh buka kedai di rumah. Apakah PBT buat? Itulah soal. Ni depan-depan. Gajah di depan mata tak nampak, kuman nun di jauh nampak. Tengok macam mana. Ini membuatkan rakyat Malaysia keliru, marah. Tetapi perundangan, kita hormat kepada perundangan. So kita tidak mau pergaduhan apapun. Kita nak menyelesaikan secara profesional. Kita mengesa, menyaran pihak berkuasa bertindak.